ditinggalkan sebanyak 5-1 ketika ini. Dan dengan setemerta pertukaran pegangan bola bersama dengan Alvaro kehilangan begitu mudah. Masih Paluer, bangun serangan kembali masuk ke poros lini tengah. Masih Paluer, kirim kembali Paluer. Masih kembali dorong, kembali cutback. Harus lebih sabar untuk menata sebuah serangan. Jangan terlalu terburu-buru naik ke depan. Kembali Paluer, kirim kembali. Masih setiap lini harus aktif. Melebar pada wingback sebelah kiri, melakukan sebuah overlap. Masih long pass ke depan, dicari menekan. Masih berbahaya kali Paluer. Masih Paluer kembali di press dengan baik oleh barisan tengah. Dorong kembali, oh kali ini gagal. Datang lagi Paluer, menekan Paluer. Masih berputar kembali cutback. Di press kembali tarik. Masih Paluer bangun serangan. Kembali tarik ke belakang. Long kali tarik kembali ke tengah. Kembali Paluer. Masih Paluer kembali pada serangan center back. Tarik kembali ke belakang. Masih coba bersabar, kirimkan pada sektor sebelah kiri. Kontrol sejenak, masih kembali Paluer. Membangun serangan, kembali kontrol. Masuk ke poros salang lingkaran tengah. Masih kali ini long pass ke depan, berbahaya. Lagi-lagi berhasil di free atau di cover dengan baik kali ini pada Alvaro Bung. Ya betul, dan kita memperlihatkan satu pembaziran daripada Amin sebentar tadi. Nasib baik hantaran segitiga tiki-taka berjaya disempurnakan. Lantas Marco melakukan unduran ke belakang. Harus diingatkan Marco seorang pemain sayap yang lincah, tetapi ternyata hantaran tadi terlalu jauh untuk dikejar oleh pemain nombor 7 yakni Marco. Basi Paluer kirim kembali pada sektor sebelah kiri. Basi Paluer. Masih Paluer, coba kembali, tarik undur lagi ke belakang. Kontrol dulu sejenak, kembali lewat sektor sebelah kiri. Lagi-lagi kandas. Menghasilkan throw in saja buat tim Alvaro di sektor sebelah kanan. Palingan tersebut dilakukan secara sempurna. Diundurkan ke belakang, akan tetapi tandukannya agak terbazir dan memberikan peluang kepada tuan rumah untuk merencanakan serangan ketika ini. Masih Alvaro kembali menggedor, dorong, kah kembali salah komunikasi kali. Masih kembali Paluer, bangun salah Paluer. Masih Paluer, dicuri Alvaro, kembali kiri ke depan Alvaro. Masih berbahaya Alvaro menekan. Masih Alvaro cantik dan peluang Black nampaknya lari dalam kotak penalti. Lorongan kepada Jack untuk mencari hat-trick daripada Marco sebentar tadi tidak berjaya. Nampaknya kepenatan mungkin menjadi isu. Korosi ke depan dicari berbahaya. Oh, sayang kali ini gagal Bung. Ada buat mengejar bola, gak ada buat beli rokok Bung. Kenapa dikeluarkan untuk memberikan corner? Itu satu misteri. Oh, mungkin memberikan sebuah kesempatan. Kita nantikan kembali Paluer. Lapaskan umpan menyilang berbahaya. Oh, diblokade dengan baik kembali. Marco nampaknya hampir melakukan kesilapan, tetapi bola keluar untuk palingan ke dalam. Menghasilkan kembali throw in saja kali dibuat tim Paluer di sektor sebelah kanan kali Paluer. Masih Paluer kembali cutback ke belakang. Kontrol dulu sejenak. Masih bangun serangan, kirim kembali, masih berbahaya Paluer, lapaskan tembakan, memberikan umpan kembali gagal terlalu tajam hingga bola meninggalkan pertandingan. Dan di babak keempat ini sudah pastinya 35 menit masa permainan yang diberikan oleh pengadil permainan. Dan memperlihatkan dengan jumlah jaringan 5-1, tetapi tidak mustahil. Oh, lorongan baik ke hadapan. Antaran 1-2 cuba direncanakan. Diberikan ke kiri dan berjaya dikejar lorongan cantik. Dan adakah itu handball? Nah, advantage. Jack, advantage. Masih kembali Paluer, bangun serangan Paluer, menekan Paluer. Umpan terek-tek berhasil dipotong dengan baik seorang center back daripada Alvaro. Menghasilkan kembali tendangan sudut saja atau corner kick buat tim daripada Paluer. Harus bisa dioptimalkan, dimaksimalkan dengan sebaik-baiknya. Kita nantikan kembali sebuah kesempatan dapat lewat tendangan sudut. Akankah bisa memberikan umpan sejuta kenangan? Budi kecoy, lob, lob,
Lap, lepaskan umpan sejuta kenangan. Kembali gagal, Bung. Bola ke lapangan. Yang nampaknya agak terbasir. Dan ada pertukaran nampaknya. Pemain nombor 11 akan dimasukkan, yaitu Amir akan masuk. Marco. Dan Marco, alamak, Marco dikeluarkan. Terima kasih Daud Keladi untuk Marco. Bermain secara cemerlang, beliau akan direhatkan terus daripada permainan ini. Dan kita meneruskan permainan. Di mana bola keluar? Pemain nombor 11 iaitu Amir Sharaf dimasukkan. Manakala pemain nombor 3 adalah Aiman Sharaf. Oh, adik-beradik. Saya biar tahu. Teruskan permainan. Bola keluar terus untuk balingan ke dalam. Masih lagi bersama Farouk. Yang boleh dikatakan kadar staminanya agak suspicious. Kerana mereka bermain, ada yang bermain daripada babak pertama. Pepeng nampaknya terus direhatkan. Dan agak tinggi kaki dinaikkan sebentar tadi. Al-Farouk berbalik menekan. Basi Al-Farouk umpan terek-tek. Coba menggedor. Gedor. Namun lagi-lagi kanas di tengah jalan, Bu. Bola menghasilkan throw-in kembali saja buat tim Al-Farouk. Oh, ada pertukaran nampaknya. Tidak pasti kepada siapa. Pemain nombor 99 iaitu Ahmad akan dimasukkan. Dan tidak pasti siapakah sebenarnya yang akan dikeluarkan. Tetapi apa yang confirmnya, Ahmad akan masuk. Balikan ke dalam. Dan satu puisan ke hadapan. Cuba dikejar oleh Amir Sharaf ketika ini. Pemak itu offside. Jauh-jauh offside. Memang offside ke situ, Bung Aini. Iya, cuman mungkin sang referee mengambil karena itu bola terlalu dekat kepada penjaga gawang. Jadi di on-flying kan. Masih kembali. Masih peluer. Paluer dipres oleh Al-Farouk. Masih Al-Farouk berhasil mengem. Rambut sikul mundar, tarik kembali ke belakang, dorong umpan ke depan. Masih bermain Al-Farouk. Al-Farouk lepaskan umpan menyilang. Dar. Good save. Beautiful. Yang tendangan daripada Jack sebentar tadi ditampar baik oleh penjaga gol. Lampukan ke dalam kotak penalti. Mampukah untuk menghasilkan satu jaringan, tetapi tandukannya agak lama. Lantas ketika ini dalam genggaman penjaga gol selamat sahaja. Masih Paluer bangun serangan ke Paluer, kembali kontrol sejenak. Cukup sabar para pemain Paluer memainkan sikul bundar. Masih Paluer kirim kembali. Arik kembali, masih berkat back. Dorong kembali pada sektor sebelah kanan. Masih Paluer, long passing ke depan. Masih berbahaya Paluer. Kirim. Lagi-lagi cukup sabar ini pertahanan Al-Farouk. Membuang sikut bundar. Layaknya membuang sang mantan, Bung. Dan kita memperlihatkan juga ada pertukaran. Hai, Jerry baru masuk, dah keluar dah. Nampaknya memberikan peluang kepada Sam untuk masuk. So, Jerry akan direhatkan dan Sam akan dipertugaskan untuk memperkuatkan bahagian midfield. Basiro, bola dinyatakan telah keluar lapangan. Throw in kembali saja buat tim Al-Farouk, Bung. Kali ini cukup seimbang di game keempat, kedua kesebelasan. Cukup sabar, cukup rapi kali ini. Dan kita memperlihatkan kembali ke belakang. Satu hantaran jauh, cantik nampaknya. Di manakah Jack? Itulah sasaran kita, Jack, untuk mendapatkan hat-trick. Borongan ke belakang untuk merencanakan sebuah harapan dan juga mencari di manakah keretakan di dalam beting pertahanan pihak lawan. Kapek. Berbahaya. Pas. Masuk. Ya Allah. Tandukan terlepas nampaknya. Hampir-hampiran kembali jebol gawang dari Paluer, Bung. Beruntung kali ini Dewi Persik masih menaungi jalan dari Paluer. Karena Dewi Fortuna jauh orang Rusia, Bung. Sangat jauh. Macam mana boleh tak masuk? Itu soalannya. Basik Paluer. Lebar lagi lewat sektor sebelah kiri. Kontrol sejenak. Basik Paluer. Membangun serangan, kembali cutback. Masih Paluer. Cukup sabar kali ini mencoba mencari celah.
mencari ruang kosong, terus coba dipres oleh Alvaro, kembali Paluer, kirim ke tengah, umpan dorong, kali ini cukup rapat, cukup sabar Alvaro. Lorongan mencari Jack. Sekarang ini bagi Albert untuk pasukan Alvaro, sudah pastinya sasaran hantaran kepada kapten mereka yaitu Jack untuk mendapat hat-trick. Masih Peluer, kembali Peluer FC bangun serangan, lewat kembali sektor sebelah kiri, kontrol sejenak, tarik ke tengah, bangun serangan, cukup rapat barisan pertahanan Alvaro. Cantik dengan bola.